Petak umpet adalah permainan tradisional Jawa Barat dan ada di daerah Cirebon. Daerah lain pun di Jawa Barat ada dengan nama lain. Di Cirebon disebut petak umpet dengan cara bermain satu jadi kucing dan yang lain menjadi pesertanya. Di mana yang jadi kucing itu wajahnya ditempelkan ke salah satu pohon atau tempat di mana matanya ditutup. Dan teman-temannya yang lain ngumpet di mana saja ngumpetnya untuk nanti begitu memberi tanda si kucing itu mencari teman-temannya yang ngumpet. Setelah dicari, siapa yang paling duluan kena itu yang nanti jadi kucing selanjutnya. Nah, petak umpet sendiri biasa digunakan dengan banyak tim gitu, atau yang jadi senternya, yang jadinya itu satu, istilahnya yang jadi ininya lah. Nanti kan ada kompimpa, terus kalau yang tidak sama, terus sampai jam sampai berdua, sampai jam shoot. Kalau yang kalah, nah itu menjadi yang nyari, nanti matanya ditutup, terus yang lain bersembunyi, nanti dicari gitu. Kalau menjelang istirahat sekolah, waktu sore sebelum mengaji, ya terus juga terang bulan di malam hari. Dalam permainan ini, anak-anak yang ngumpet bisa kemana saja, namun tidak jauh dari lingkungan bermain itu. Nah, dalam hal ini, kucing umpet ini mengandung makna ketelitian dan kecermatan untuk mencari teman-temannya di mana berada, sehingga menimbulkan rasa untuk menemukan supaya teman-temannya ditemukan. Dalam petak umpet ini tidak ada hukuman ataupun sanksi yang akan diterima baik oleh peserta ataupun oleh yang menjadi kucingnya. Oleh sebab itu, dalam permainan tradisional ini sangat sekali bermanfaat untuk dimainkan oleh anak-anak, karena mengandung olahraganya seperti berlari mencari kesana kesini, sehingga menimbulkan rasa semangat dan antusias untuk bisa bermain petak umpet ini. Oleh sebab itu, mari kita lestarikan petak umpet ini menjadi permainan tradisional yang selalu dimainkan oleh anak-anak.